Pemirsa, ulas bagian juru parkir kadang membuat pengendara kesal karena kerap muncul tiba-tiba dan meminta parkir. Namun aksi seorang juru parkir di Bandar Lampung, Lampung ini mendapat pujian dari warga. Ia nekat menghadang pelaku curanmor yang membawa senjata api dan menggagalkan aksi curanmor. Aksi heroik dilakukan seorang juru parkir di Bandar Lampung, Lampung saat menggagalkan curanmor di depan ruko Jalan Kimaja, Kelurahan Kota Sepang, Pedaton, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang juru parkir menghadang sepeda motor yang hendak dibawa kabur oleh pelaku curanmor. Pelaku yang terkejut kemudian menjatuhkan sepeda motor milik korban serta berusaha melarikan diri ke arah rekannya yang berada di seberang jalan. Meski sempat dikejar oleh warga dan juru parkir lainnya, namun kawanan pelaku curanmor itu berhasil melarikan diri dengan menodongkan benda diduga senjata api ke arah warga. Walau pelaku kabur, pemilik motor bersyukur motornya masih bisa diselamatkan oleh juru parkir yang bertugas di ruko tersebut. Ciri-cirinya gemuk yang itu, yang ngambil motornya agak gede ini badannya. Bercampur bang ya? Nggak ada ngejar mobil. Ada ngejar tapi dia ngeluarin itu pistol. Ngeluarin pistol, jadi nggak ada yang berani pistol. Nggak ada yang berani. Udah ngancem ya? Iya ngancem. Ngeluarin pistol. Sempet ngeluarin tembakan nggak bang? Nggak, kalau ngeluarin tembakan nggak, cuman ngeluarin aja. Ngeluarin pistol itu yang ngambil motor apa kan? Yang ngambil motor. Ngambil motor. Dia kesananya naik apa bang? Ya? Kesananya lari. Iya naik motor. Temennya kan nunggu di seberang. Kasus ini sudah dilaporkan kepada petugas Polsek Kedaton Bandar Lampung. Petugas sejauh ini sudah melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian. Petugas masih memburu kawanan pelaku curanmor bersenjata api tersebut dengan memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansah TV One mengabarkan.